tendensi apapun. Mari kita saksikan wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini, saudara Sunardin SPD, dibantu oleh hakim garis 1 Habibi Musa dan hakim garis 2 Rustam SPD. Kiko babak pertama telah dimulai. Telkom Sila nomor punggung 14 kembali direbut. Luar biasa nomor punggung 10 kembali ke lapangan nomor punggung 10. Dilakukan di heading saja, kembali terjadi perebutan bola. Nomor pun 30 Fatur umpan tarik pada Dwi, lagi-lagi disapu bersih saja oleh pemain dari Telkom Sila nomor 14 tadi. Kembali terjadi perebutan bola nomor punggung 23. Luar biasa, masih menguasai bola, tidak diberikan ruang nampaknya pemain-pemain dari Golden Boys. Kembali nomor punggung 15 kurang Sirman, lagi-lagi dihantam saja. Bola tidak dapat dikejar, lebar, masih sudah ada Dwi. Luar biasa Golden Boys, penangan percobaan pertama yang dilepaskan saudara Dwi ini. Masih terlalu tipis di tiang gawang dimiliki oleh Telkom Sila. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan Telkom Sila nomor 14. Umpan ke tengah maksudnya, lagi-lagi kurang cermat, hanya membentur pemain dari Golden Boys nomor 77 saudara Hadiman. Masih kembali nomor punggung 10 Owen dari Telkom Sila, umpan tarik nomor punggung 23, lagi-lagi umpan terobos yang dilakukan oleh Telkom biasa saudara Fatuh yang akan menjadi pengatur serangan dimiliki oleh Golden Boys. Umpan tarik maksudnya nomor punggung 39 saudara Darman, kembali galang, umpan tarik lagi. Luar biasa nampaknya Golden Boys akan berhati-hati melakukan serangan demi serangan. Masih galang, umpan tarik kembali saudara Hadiman, melebar ada Dwi, inilah Dwi, masih Golden Boys. Luar biasa umpan santai saudara secara individu dari saudara Dwi, sudah dilakukan pendek saja, kembali dapat dibaca oleh pemain belakang dari Telkom Sila. Hadiman kepada Fatur, umpan tarik pada galang. Luar biasa 1-2 yang dilakukan. Ya stabilah bola-bola Maria. Dwi Kuncoro, oh, luar biasa, tidak memberikan ruang nampaknya, ingin melewati dua pemain saudara Dwi tadi, tapi dengan sigap nomor punggung 5 dari Telkom Sila menghadang percobaan dari Dwi. Kembali Telkom Sila, lagi-lagi percobaan saudara Hadiman dari Golden Boys. Saudara Hadiman umpan melebar, ada Dwi, nampaknya terlalu tinggi saudara Dwi mengangkat kaki, sehingga pelanggaran untuk Telkom Sila. Sudah dilakukan nomor punggung dari Telkom Sila, percobaan dari back sayap dimiliki oleh Telkom Sila ini. Balik datar saja Golden Boys, saudara Hadiman melebar, oh, terlalu pelan, dapat dikejar nomor punggung 3, masih direbut kembali. Luar biasa Golden Boys, tidak ingin kehilangan bola, terjadi perebutan bola nomor punggung 3. Umpan pendek, percobaan lagi-lagi hanya membentur pemain belakang dari Golden Boys nomor punggung 77, terlalu lama sehingga dapat dibaca bolanya tadi. Lemparan ke dalam untuk Golden Boys, delegasi dari Desa Tambe. Ya, mundur-mundur. Mana pendukung dari Telkom Sila? Mana pendukung dari Golden Boys? Kembali ke lapangan, umpan pendek saja dari Telkom Sila nomor punggung 11, masih umpan lambung maksudnya di heading saja. Center bank dimiliki oleh Golden Boys, lagi-lagi percobaan terjadi perebutan bola. Kembali nomor punggung 11 melakukan serangan balik Telkom Sila, ada center bank tangguh dimiliki oleh Telkom Sila.
sudah lakukan mengumpan jauh ke depan setelah hutan berbahaya. Yedin keluar saja. Kembali Golden Boys. Masih dibayang lagi saja. Batu di sana. Bali anak-anak Telkom Sila nomor punggung 15. Dicuri saja tadi secara Fatur. Masih perebutan bola di sana. Berbahaya setelah hutan terjadi. Luar biasa. Berbahaya Fatur tadi saudara-saudara. Tidak diberikan ruang. Itu Golden Boys. Ancang-ancang. Kesaksikan bersama-sama Henry. Henry di sana. Tendangan bebas Golden Boys. Masih membetul pakai itu. Masih Terry Henry umpan tadi saja. Sebuah umpan jauh di pasukan sudah berbahaya. Satu saja luar biasa sampai jaga kawan cukup tangguh daripada Telkom Sila ini. Cukup tenang sampai jaga kawan. Kembali Telkom Sila mencoba menguasai bola nomor 24. Dan Jafri 1-2 nomor 14 luar biasa juri di sini. Bayang bayi saja. Mampukah untuk melewati pagar betih yang dibangun anak-anak Telkom Sila. Kesaksikan lewatan dengan bebas nomor 39 darat Darman sudah dilakukan. Masih Darman di sana bentur lagi-lagi kali ini nomor 23 serangan balik arah anak Telkom Sila luar biasa. Ansor umpan tadi saja nomor 14 saudara Juli masih membentur crossing tadi saudara-saudara. Bahaya saudara-saudara akan terjadi di sana masih perebutan bola di arah pertahanan Golden Boys. Kembali perebutan bola di sini luar biasa. Cek. Coba masih balas umpan terus saja Fatur di sana. Masih dibayang-bayangi saja dibuang saja saudara-saudara. Tidak mau mengambil resiko di bola keluar lapangan. Bola melihat terjadi ada. Kembali lempar ke dalam untuk Golden Boys. Rambo kali ini masih Golden Boys 1-2 saja. Berbahaya masih perebutan bola. Masih ada Rambo. Lagi-lagi tidak diberikan ruang saudara-saudara. Di api bermain umpan tari. Ada Rambo di sini 1-2. Sebuah umpan segitiga saudara-saudara berbahaya. Masih Fatur bisa melewatkan bola. Fatur Golden Boys luar biasa melebar di sana. Tidak ada kalan yang dituju. Di satu bersih saja. Masih perebutan bola. Bola keluar Juli di sini luar biasa. Telkom Sila. Febi di sana. Masih kekosongan mencoba gempur saudara-saudara. Lagi-lagi pun terjadi. Tidak diberikan ruang. Luar biasa. Sebuah serangan balik Telkom Sila tadi. Kaki saudara Ansor. Balik dengan kawan sudah dilakukan. Berbahaya saudara-saudara sang kapten di sana. Henry luar biasa masih dari Henry umpan tarik berbahaya saudara-saudara lebar di sini ada Fatur nampaknya sedikit dorongan yang dilakukan Fatur tadi kembali enak saja luar biasa saudara-saudara dibiarkan begitu saja kembali lempar ke dalam Golden Boys nomor 25 Darman 1-2 saja. Masih luar biasa. Golden Boys crossing datang saudara-saudara. Tidak ada kawan yang dituju. Lagi-lagi di sapu bersih saja. Bikun coro di sana. 1-2. Kembali arah-arah. Golden Boys mencoba menguasai bola. Umpan jauh saudara-saudara berbahaya. Bikun coro. Nampaknya sedikit. Terongan tidak diberikan ruang. Kembali berbahaya saudara-saudara. Apa yang terjadi bukan merupakan sebuah pelanggaran. Balik Wih di sini dibayang-bayangi saja. Nampaknya pelanggaran dari belakang dan dilakukan. Awar punggung 11 saudara-saudara berbahaya. Sebuah shooting langsung tadi. Bola-bola. Mau cedera bola-bola. Cedera-cedera itu anak-anak ya, Mahir itu. Masih perebutan bola Rambo kali ini di salto saja saudara Rambo masih heading ball luar biasa Adiman 1-2 dengan Rambo kembali Rambo cukup menangat nampaknya tidak mampu diselamatkan dengan baik lemparan ke dalam di sana ada Ansor balik Telkom Sila Ansor dibayar bagi saja bola lagi-lagi luar lapangan lemparan ke dalam kali ini untuk Golden Boys sudah lakukan
Luar biasa, masih gagal mencoba menguasai bola pendek saja. Baru Dharma di sana. Asif Fatur mencoba melewati tadi. Kembali lempar ke dalam Golden Boys. Sudah lakukan ini, umpan tarik saja di sana ada Fatur. Satu, dua, sebuah patroh yang sangat terukur, sangat berbahaya. Lagi lagi Fatur, percoba. Ya, masih lemah. Sahur di sana, ancang-ancang melakukan eksekusi tendangan bebas. Hei, komisilah, karena Sahur mampu melewati berbahaya. Obat saja sampai jalan dalam masih ansur berbahaya. Sahur masih menutup berbahaya. Lagi luar biasa saudara-saudara, sebuah serangan cepat anak-anak Telkom Silang hampir saja tadi. Telkom Silang mampukah melewati dua pagar hidup dan dibangun anak-anak Golden Boys. Saru di sini sudah lakukan datar saja berbahaya. Sebuah sempat soha tadi. Kembali perebutan bola. Juli di sini. Umpan tarik yang tidak kawan. Kembali Darman 1-2 saja. Ini kunci orang berbahaya saudara-saudara. Masih Dwi. Umpan pendek. Fatur di sana. Umpan terobong berbahaya saudara-saudara. Masih Dwi kunci orang di sini. Luar biasa. Ini kunci orang otak-atik saja. Mampu melewati tadi. Kembali serangan balik. Golden Boys ada Saharu di sini. Sang kapten. Akhirnya perebutan bola luar biasa. Satu dua Adiman. Jalan di sana, di lebar di sana ada Fatur, masih berbahaya Fatur, umpan terobosan di sana ada Henry. Lagi-lagi luar biasa saudara-saudara, masih bisa diantisipasi kembali. Dwi Kucoro di sini, percobaan saudara-saudara, sebuah shooting langsung. Lewat kaki berbahaya saudara-saudara. Jaga gawang tangguh dimiliki Golden Boys. Coba mengamatkan gawangnya. Kembali bola melambung tinggi datang segera. Dua bola udara di sana, ada Dwi, masih Dwi, lebar, Adiman, lebar di sana, Henry, masih, dari Henry, umpan tarik galang, melebar, berbahaya, Adiman, masih Adiman, luar biasa di hampir tiga babak pemain, belum mampu melewati saudara-saudara kini, sepura serangan balik, masih bisa dipatahkan saudara-saudara, dibuang begitu saudara-saudara, culik kembali lempar ke dalam, Fatur, satu dua saja, Adiman, kembali bersama dengan Fatur. Buang lagi lah. Lakukan lemparan ke dalam Golden Boys. Sudah lakukan galang kali ini. Umpan tarik Adiman. Sebuah crossing. Ini ada kawan itu tuju. Masih peributan bola luar biasa. Saru-saru kembali serang balik. Luar biasa. Pergerakan cepat saudara Adiman. Memotong serangan daripada Golden Boys tadi. Satu-satu Saru tadi, heading saja nomor 11, masih Febi, luar biasa. Tidak ada kawan di tujuh, masih luar biasa Golden Boys, dalam di sana, dibayang begini saja. Dua, tendangan keras yang masih membantu kali ini, lemparan ke dalam, dalam kali ini. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Golden Boys. Dara-dara di sana. Masih berbahaya Adiman. Sebuah umpan teropong yang masih terlalu lemah saudara-saudara, masih bisa dipaca tadi di heading dan masih anak-anak Telkom Silang mencoba bangun serangan. Dipatahkan lagi saudara Rambo di sana. Upaya bagi saja. Masih Rambo mencoba mengejar bola. Luar biasa. Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Masih luar biasa. Ini ada Heri. Upah tarif waktu bersama cukup api saudara-saudara. Berbahaya Adiman melebar. Darah Dwi. Terlalu deras datanya saudara-saudara, belum mampu diselamatkan dengan baik oleh Dwi Kuncoro dan dilempar ke dalam Telkom Silang. Sudah dilakukan Adiman, apa yang terjadi? Nampaknya boleh keluar lapangan, tendangan kawan. Golden Boys melebar di sini, ada Henry, sang kapten. Berbahaya saudara-saudara, masih galang. Umpan teropong yang masih lemah saudara-saudara, belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan masih bisa diantisipasi oleh penjaga kawan tangguh daripada Golden Boys ini, luar biasa. Kembali anak-anak Telkom Silang. Dari Juli di sini. Lemparan ke dalam. Juli. Sudah lakukan arah Febi di sana. Telkom Silang. Diperatakan saja saudara Dwi. Balik Telkom Silang, menguasai bola nomor 5. Ivan
melebar jauh di sana nomor punggung 11 dari Ardian. Ganas lagi saudara-saudara, masih bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Gore Boys. Kembali Fatur, Gore Boys melebar di sana, ada Ariman, berbahaya saudara-saudara. Ariman umpan crossing saja, sebuah umpan telah berbahaya di sini, ada Galang tercoba saudara-saudara yang masih membetul, masih anak-anak Gore Boys coba membangun serangan. Masih Galang lebar di sini, ada Ariman, masih Gore Boys umpan pendek, Henry Galang, satu buah Ariman, sebuah umpan cinta segitiga saudara-saudara berbahaya. Demi Kuncoro percobaan yang masih membentuk secara juri tadi, luar biasa pertahanan yang dibangun anak-anak. Serang balik kali ini, kandas lagi suara Rambo, luar biasa, cukup terang Rambo, satu dua saja. Ariman melebar sana, ada Galang, luar biasa Rambo kali ini. Gode Boy otak hati saja, Rambo umpan terobat terlalu lemah saudara-saudara, masih bisa dipatahkan saudara juri tadi. Nampaknya peluit panjang dibunyikan, kick off balon pertama sudah berakhir, skor masih 0-0. Peluit panjang dibunyikan, ini sama sentuhan pertama, gagal kedua. Fatur dan ada Rambo, masih bisa berbahaya saudara-saudara. Kembali serang balik anak-anak dari para Telkom Sina, saudara Owen tadi luar biasa. Dwi Kuncoro di sana otak atik saja, sebuah goyang titik pendek saja, umpan cuek kakak beratik ini, luar biasa sekali saudara-saudara. Kembali Telkom Sina, Juli di sana umpan jauh sini, ada Saru, luar biasa lagi kembali Juli Telkom Sina. Dipatahkan saja serangan tadi saudara-saudara. Kembali Loder Boys masih membentuk saudara Feby, Feby umpan tarik masuknya saudara-saudara. Kembali anak-anak Loder Boys sudah Fatur melebar di sini, ada Galang, luar biasa Galang kali ini umpan tarik saja nomor 39 saudara-saudara, melebar di sana ada Adiman maksudnya saudara-saudara. Kembali Telkom Sila mencoba bangun serangan balik, luar biasa umpan terobos saja Iwan kali ini nomor 29, masih Iwan mencari teman, berbahaya crossing jauh, lagi-lagi masih bisa diantisipasi dengan baik, jaga gawang daripada Loder Boys. Kembali Gode Boy, Ariman, endahnya Zandra Fatur, umpan tarik Ariman bersama dengan Dwi Kuncoro di sana. Asih Fatur, Dwi, satu dua sangat terarah saudara-saudara, namun belum mampu melewati barisan pertahanan daripada Telkom saya saudara-saudara. Crossing, tidak ada kawan yang dituju, di heading saja tadi, kembali rebutan bola di tengah lapangan, di heading saja. Fatur kali ini, masih Fatur, satu dua saja Galang, umpan terobos di sana, Adam. Henry tadi saudara-saudara, masih Darwan, satu dua Fatur di sini, masih Fatur umpan terobos sana, ada Henry kurang cermat kontrol bola saudara, Henry terlalu sampai nampaknya dari saudara-saudara, sehingga boleh keluar lapangan terbang yang bisa saudara Rambo melebar luar biasa. Rebutan bola cukup baik saudara Fatur, masih Fatur berbahaya saudara-saudara, otak hati sebuah goncangan saudara Fatur ini, umpan tarik saja ada Galang, Ariman, Galang masih Loder Boys luar biasa mencari ruang, otak hati lewat di sana ada Dwi Kuncoro, luar biasa pemain kecil yang cukup lincah ini, darah Dwi berbahaya. Saudara-saudara luar biasa, Iwan kali ini kembali serangan balik, tidak diberikan ruang oleh Erik Abidang, masih Erik cukup tenang saudara Erik, center back yang dimiliki Golden Boys ini, lebar di sana ada Adiman, luar biasa masih membentuk, lebar di sini ada dari Darman, masih Darman umpan tadi ada Fatur, masih Fatur cukup baik pendek saja, Galang kali ini berbahaya Golden Boys, lagi-lagi umpan terobos saudara-saudara, masih membentuk nampaknya apa yang terjadi tadi, handsball nampaknya saudara-saudara. Kembali tendangan bebas ini Iqbal, datar saja saudara-saudara, masih bisa diantisipasi oleh Darman, lebar di sana ada di satu dua, masih di cukup baik saudara Dwi Kuncoro, alah urung dempa bola rumah satu dua saja Ariman,
Umpan terobos masuknya, tidak ada kawan yang menjemput tadi. Kembali serang balik, sudah juri di sana. Telkom Sida, umpan terobos saja saudara-saudara sudah. Ada Owen masuknya, asing Iwan. Kanas lagi, Henry melebar. Di sini ada Dwi Kuncoro, melebar lagi kakak beradik. Kolaborasi cukup baik saudara-saudara. Nampaknya tidak belum kembali serang balik Telkom Sida, sudah saru di sini mencari ruang. Dan ada Owen. Lagi-lagi kurang cermat kontrol bola terawal. Kini ada Rambo. Rambo, satu dua saja. Ariman Galang kali ini cukup baik sudah Galang. Dwi Kuncoro luar biasa mencari ruang. Goyang tiktok saja. Kandas lagi saudara-saudara berbahaya. Serang balik. Lalu terburu-buru tadi saudara-saudara. Asing Galang dibayang balik saudara Iqbal. Galang mampu melewati Iqbal. Luar biasa sebuah. Sangat baik Iqbal di sini, apa yang terjadi? Masih perebutan bola di atas 8 sana. Ada Rambo, Golden Boy, masih Rambo, umpan terobos sana. Masih Arima di sana, Golden Boy, lebar di sini, ada Eri. Sebuah shooting langsung saudara Eri yang masih jauh dari sasaran saudara-saudara. Bola naga ternyata. Lebar sana, ada Rambo, Golden Boy, galang kali ini. Masih mencari uang, umpan kodek, sebuah. Kolaborasi yang cukup baik sini ada Erik. Golden Boy masih mencoba menguasai bola mencari uang. Otak atik saja. Rambo di sana. Melebar. Galang kali ini. Luar biasa Galang. Satu dua saja berbahaya saudara Fatur tadi. Kurang cermat saudara Fatur. Kembali perebutan bola sini ada Erik. Cukup terang. Erik ambil luar biasa mampu melewati Erik. Mencoba membantu serangan. Kandas lagi saudara-saudara di sabu versi saja. Kembali anak-anak Golden Boy. Gempur habis. Arah dari Padang, Telkom Sida. Sebuah percobaan yang masih membentur tadi. Sabu bersih Galang kali ini melebar di sana. Ada Ariman, satu dua saja dengan Dwi Kuncoro. Pemainan cukup lincah ini. Ariman luar biasa berbahaya. Golden Boy, crossing datar saja saudara-saudara. Lagi-lagi kandas oleh bentar pertahanan tadi saudara-saudara. Kembali bola membentur lebar ke dalam. Arah-arah Golden Boy sudah lakukan. Ariman di sana, sebuah skill individu Ariman cukup baik, umpan tarik saja Rambo, 1-2. Berbahaya saudara-saudara di sini, ada Darman, apa yang terjadi? Nampaknya, saudara Owen di sana tergeletak di lapangan. 1-2 kakak beradik, Eri di sini, sebuah lagi-lagi percobaan shooting keras. Bola di naga, ceria-ceria, nah ya, kili-kili lucu. Bahaya terdongkilin ke bola naga. Bawang kontra bola naga, naga. Dan saya dagang. Iya, kita kembali ke pertandingan duel berudara di sana. Atur kali ini masih Golden Boys melebar di sini. Ada Dharma babak pun 39. 1-2 saja Galang. Masih Galang dibayang-bayangi saja. Rebutan bola cukup api di sini. 1-2 berbahaya. Heli di sana crossing yang masih jauh saudara-saudara. Masuk nomor 38 tercatat. Nomor 23 ya. Iya, Febi ditarik keluar, diganti oleh saudara Capung kali ini. Rotasi pemain yang dilakukan. Anak-anak Telkom Sida masih Capung sentuhan pertama lewat kaki, lewat kepala tadi. Owen kali ini serangan balik Telkom Sida. Crossing datang saja berbahaya. Sebuah tenang keras dari Saru tadi masih membentur. Barisan bertahan Golden Boys kembali juga berserangan. Asik. Galang di sana, Iwan satu biasa saja perebutan bola Saru di sini sakat lagi banyak pemain Galang. Lagi-lagi luar biasa umpan tarik saja Capung kali ini berbahaya. Umpan terobos di sana dan Saru berbahaya crossing. Oh di sana masih Capung gempur anak-anak. Telkom Sida mencoba menggempur sudah terobos umpan LDR berbahaya. Iwan di sana apa yang terjadi? Namun terlebih dahulu pelanggaran tadi luar. Bola-bola naga anak-anak. Ceria bola Tremon kerjasamanya stabil kacau dia terpulang. Iya tenang bebas. Dwi Kuncoro. Sudah dilakukan berbahaya. Sudara. Ariman kali ini masih perebutan bola. Eri saja berbahaya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan membuat sebuah pelanggaran. Luar biasa. Eri Daniel. Darwan. Hutan. Luar biasa. Satu dua saudara. Hei tadi, lebaran ke dalam, ya ada Rambo di sini, masih Golden Boys, menggempur saudara-saudara, umpan LDR, di heading saja, masih umpan tarik dengan Fatur,
Kemudian seorang keumpan jauh ke depan. Lagi-lagi tidak ada kami tujuh juli di sana bersama dengan Camu. Jauh ke depan, tidak ada kami yang dituju kembali. Lepar yang kita keuntungkan arah anak Elkom Sidang. Saksikan bersama-sama. Tenang bebas. Sudah dilakukan saudara-saudara berbahaya di heading saja oleh Erik Abidal kembali dari Henry. Jauh ke depan di sana ada Fatur. Masih bisa diamankan oleh saudara Fatur. Cukup baik. Masih perebutan bola saudara Saru di sini. Melebar di sini ada Iwan. Lagi-lagi penjaga gawang keluar dari sana yang mengamankan gawang kembali pengikut Coro di sini. Masih Gonan Bayi mencoba api bola mencari ruang. Umpan tarik saja berbahaya. Terlalu buru-buru tadi. Masih bisa melewati saudara Saru ini cukup baik. Lagi-lagi Saru umpan tarik saja di sini ada Capung. Cukup terang Capung. 1-2 Saru. Apa yang terjadi saudara-saudara masih membantu. Dan penjuru masuknya. Sudah dilakukan masih berbahaya saudara-saudara. Namun bola terlebih dahulu keluar lapangan. Ali Gore Boys, Ramo di sana. Masih perebutan bola, luar biasa. Kalang kali ini, masih kalang dibayang-bayang saja. Masih. Tergantian pemain dari Gore Boys. Saudara Kalang, nomor punggung 82 keluar. Masuk nomor punggung 92 saudara Adi. Iya nampaknya gelombang tengah ini ditarik keluar diganti oleh Adi. Iya lempar ke dalam Golden Boys. Masih rebutan bola di sana Erik Abidal. Kembali ada Fatur di sini. Masih Golden Boys cukup tenang sudah Fatur. Fatur melalui umpan terobos saja. Adi sentuhan pertama dari Adi satu dua saja dari Fatur. Masih Adi kali ini berbahaya. Golden Boys berbahaya sudah cemburu di dalam kawasan 7. Kembali Rabu di sana. Serangan balik. Oleh kali ini umpan terobos ada saudara Saru melebar. Iwan di sini. Lagi-lagi sedikit pelanggaran. Cukup Adi hai saudara-saudara. Kembali tenang bebas. Iqbal di sini. Ancam-ancam melakukan tenang bebas. Telkom Sila. Kita saksikan saudara-saudara lewat tenang bebas. Sudah dilakukan masih membentur. Di sini ada. Masih dibiarkan begitu saja. Kali. Dengan penjuru Ardin di sana. Dan Ardin masih bisa di heading tadi. Capung percobaan saudara-saudara. Masih bisa diantisipasi dan diblok oleh sang penjaga kawan tadi. Penjuru Juli di sana. Telkom Sila. Lagi-lagi mencoba menggempur. Sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara. Ardin di sini. Sebuah tendangan keras. Melebar di sini. Ada Juli kontrol bola cukup baik. Rossi. Hei, lagi-lagi sebuah terang oleh 1-2 saja berbahaya. Hampir saja saudara-saudara masih perebutan bola di sana. Dibiarkan begitu saja oleh saudara dua. Skill tadi yang dilakukan. Wikun Coro lempar yang ke dalam. Ini ada Rambo masih. Anak-anak Golden Boy sudah lakukan patuh di sana. Bayang-bayangnya tidak diberikan ruang oleh saudara Juli. Kembali lempar yang ke dalam kali ini. Golden Boys pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Fatur di sana sudah lakukan datar saja berbahaya. Buat tendangan keras saudara Henry tadi. Masih ada Abi di sana. Capung kali ini Telkom Sila umpan LDR Saru berbahaya saudara-saudara. Sebuah pergerakan cepat saudara Saru sang kapten yang dimiliki Telkom Sila lempar ke dalam antara Juli. Di sini ada Capung 1-2 saja Juli. Bersama cukup habis sekali saudara Telkom Sila luar biasa otak hati saja. Iwan kali ini 1-2 Capung berbahaya. Sebuah tenang keras saudara Capung. Berbahaya saudara-saudara serangan balik cepat anak-anak Telkom Sila ini. Memberikan ancaman yang cukup serius. Dari anak-anak Golden Boys kembali di kucuro 1-2 oleh Ami. Lebar di sini Ediman. Lagi-lagi sebuah tenang keras masih menentang angin tadi saudara-saudara. Masih Rambo kali ini. Umpan tarik Darman, tenda saja, ikut coro, kurang cermat masih perebutan bola di sini, luar biasa sekali.
Riku Coro dibayang bayi Capung. Ada Dharma di sana. Cukup bayi Dharma. Berbahaya. 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 Panas lagi saudara-saudara. Heri-heri di sini. Lebar di sana ada Fatur Balado. Masih Fatur Balado. Umpan. Lebar di sini. Umpan taring. Satu dua kata berarti. Apa yang terjadi? Lagi-lagi terlalu. Kuih panjang diberikan kick off. Babak kedua sudah berakhir. Di mana skor masih imbang 0-0 akan dilanjutkan lewat adu penalti. Iya, kita saksikan sebentar lagi adu penalti untuk tendang pertama dari Golden Boys. Nomor punggung 15. Nomor punggung 90. Saudara Henry, nomor punggung 17, sang kapten dari Golden Boys. Dari Golden Boys, saudara Hadiman, nomor punggung 77, skor sementara masih imbang 3-3. Masuk. Dan sila menendang tepat, saudara Ardin. Nomor punggung 11. Masuk. Kedudukan kelima dari Golden Boys, saudara Abi, nomor punggung 92. Masuk.
kelima dari Telkomsela, saudara Iwan nomor punggung 9. Penendang kelima dari Telkomsela apabila masuk, maka masing-masing kedua tim bisa menambah penendang. Woi, Pak Guru. Pak Guru. Woi. Yeah.